jalan licin. Banyak mobil-mobil yang keselip. Lagi salju ini. It's snowing right now. Oh my god. Ini caranya. Okay, because right now it's snowing, I need to turn on the heater. Jadi karena sekarang salju, jadi saya harus nyalakan pemanas. Jadi, nah, jadi mobil di Amerika itu mereka punya ini. Kalau ini untuk dingin AC, ini untuk panas. Jadi kita putar sampai 5, kita nyalakan ini. Jadi pemanas itu ada di sini. Jadi dia akan panaskan kaca ini supaya kaca ini tidak beku. Nah. Begitu juga dengan yang di belakang. Jadi begitulah. Aduh. Perjuangan kita show must go on, tetap maju terus, pantang mundur, mantap, bye. Banyak mobil-mobil yang keselip. Oke, jadi di Amerika itu kita tidak bisa bawa mobil sekencang-kencangnya seperti di Indonesia. Jadi kita tidak bisa bawa mobil seenaknya. Jadi di sepanjang jalan itu ada namanya batas kecepatan atau di sini disebut speed limit.
Nah, jadi misalnya di beberapa, kayak sekarang saya lagi di highway, itu kayak tol, itu batas kecepatannya 65 mile per jam. Jadi kecepatannya 65. Nah, tapi karena sekarang salju, jadi hanya jalan sekitar 40-50. Ya. Karena kalau lagi salju, jalanannya agak sepi, agak licin. Jadi kita harus agak hati-hati. Oke, jadi suhu derajat sekarang itu 27 derajat Fahrenheit. Tapi kalau Celsius itu sekitar minus 3, minus 4. Ya, namanya saljunya turun. Kita jalan harus pelan-pelan karena jalanan agak licin. Sekarang kita mau masuk tunnel terowongan. Ada macet ini. Kita tahu ada apa di depan. Kita harus pelan-pelan sekarang. Tahu ada apa di depan. So I'm still stuck in traffic. Saya masih terperangkap di macet ini. Aduh, ini sudah hampir berapa nih? Hampir 1 jam saya di sini. Antriannya sudah panjang lagi. Aduh. Ini masalahnya. Oh, celaka dia. Home sweet home. Bye.